demi negeri, kau korbankan waktumu. Demi bangsa rela kau taruhkan nyawamu. Maut menghadang di depan, kau bilang itu hiburan. Nampak raut wajahmu tak segelintir rasa takut. Semangat membara di jiwamu, taklukan mereka penghalang negeri. Hari-harimu diwarnai dengan pembunuhan. Pembantaian dihiasi bunga-bunga api, mengalir sungai darah di sekitarmu. Bahkan tak jarang air mata darah itu muncul dari tubuhmu. Namun tak dapat runtuhkan tebing semangat juangmu. Bambu runcing yang setia menemanimu, kaki telanjang tak beralas, pakaian dengan seribu wangi, basah di badan, kering di badan, kini menghantarkan Indonesia ke dalam istana kemerdekaan. Pahlawan itu pembela tanah air. Pahlawan itu sosok inspiratif yang tangguh dan berani. Pahlawan adalah pejuang yang gagah berani dan mau berkorban dalam membela kebenaran. Pahlawan itu bekerja tanpa lelah dan tidak mengharapkan upah. Pahlawan itu siap bekerja. Pahlawan pecinta tanah air. Bentuk cinta tanah air Indonesia adalah dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Semangat! Tanamkan jiwa pahlawan dalam diri kita. Merdeka! Pahlawan itu jujur, bertanggung jawab, dan mampu membuat masyarakat menjadi semangat. Tiga. Pahlawan adalah manifestasi keadilan dalam panggung semesta. Pahlawan itu pejuang tangguh dan rela berkorban demi nusa, bangsa, dan agama. Merdeka! Tanpa pahlawan, kita tidak bisa merasakan sebebas sekarang. Dan sebagai generasi muda, mari kita melanjutkan perjuangan pahlawan kita. Semangat! Pahlawan itu adalah orang yang berjasa dan mau berkontribusi untuk kepentingan bersama. Mari menjadi pahlawan masa kini. Seorang pahlawan adalah mereka yang mengundurkan diri untuk melupakan, seperti kita yang melupakan mereka yang mati untuk revolusi. Pahlawan berkorban nyawa untuk bangsa dan negara tanpa pamrih. Pahlawan itu sosok inspiratif yang rela menumpahkan darahnya demi negara dan bangsa Indonesia. Merdeka! Pahlawan adalah dia yang berani berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Merdeka! Pahlawan itu harus rajin belajar. Selamat dari pahlawan! Pahlawan adalah pejuang bangsa. Oleh karena itu, tegakkan NKRI harga mati. Pahlawan itu berani berkorban dalam membela kebenaran. Jadilah sosok pahlawan yang bisa diandalkan. Pahlawan adalah pejuang sejati seperti mamiku. Pahlawan adalah seseorang yang memperjuangkan segala sesuatu ke arah perubahan yang positif. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Selamat Hari Pahlawan 10 November tahun 2020. Mari kita perkokoh persatuan membangun negeri. Hari ini tugas kita adalah
menjadi pahlawan selanjutnya. Pahlawan hari ini yang terus menggelorakan semangat kepahlawanan, perjuangan, mengisi kemerdekaan menuju Indonesia makmur dan sejahtera. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, jayalah Indonesia merdeka!